Jangan dulu sih, kalau misalnya udah pakai berempat kayak gini nggak mungkin mereka batalin. Itu profesional. Kalian mah gitu orangnya loh. Ya, profesional tuh gitu. Cemong juga kalau lagi PK sama orang nggak mungkin juga cemong tuh langsung ninggalin gitu. Tunggu menitannya selesai dulu. Kasian sama cemong. Iya les, makanya mereka mah gitu sih orangnya. Suka rusuh. Cemong tuh tahu kalian tuh suka cemong PK sama Ivan. Ya itu suka, ya suka, ya sekedar suka aja gitu. Jangan rusuh di sana. Kalau orang lagi PK nggak mungkin mereka itu batalin. Jadi tuh room sana itu jadinya tuh ih siapa sih cemong kok suruh-suruh penontonnya, padahal sumpah cemong nggak pernah nyuruh-nyuruh penonton, nggak pernah cemong nyuruh-nyuruh penonton tuh. Jadinya tuh bisa mempengaruhi itu familinya, jangan match sama cemong gitu. Kalian mah selalu gitu sih orangnya sih. Thank you Surye. Jadinya cemong yang selalu kena. Di room gawi aja cemong, di room gawi enggak kata siapa? Enggak semua. Semua ya. Di roomnya semua patternnya cemong, semua tanpa terkecuali semua. Semua. Semuanya itu sama, enggak ada yang spesial bagi cemong kecuali dari cemong sendiri dan my family. Iya ibu-ibu nih, maafin ya cemong ibu-ibu susah emang. Iya kalian emang gitu. Cemong selalu bilang jangan rusuh di roomnya orang. Kalau misalnya dia lagi sendiri, cemong lagi sendiri, dia invite cemong atau enggak cemong invite dia, itu juga nantinya bakal PK bareng. Sabar. Sabar. Sabar, harusnya suka boleh, tapi kalian harus sabar. Sabar. Jangan suka, cemong selalu bilang jangan rusuh di roomnya orang, jangan rusuh di roomnya orang, jangan rusuh di roomnya baru aja. Jangan rusuh di roomnya orang, jangan rusuh di roomnya orang. Kalau lagi pakai jangan rusuh, kalau lagi sendiri boleh typing, tapi jangan sepa. Iya, kalian walaupun lagi sendiri-sendiri juga kalau misalnya dia invite mau cemong invite dia pasti juga bakalan PK lagi. Kalian nggak boleh kayak gitu. Cemong nyanyi aja gue yang tunggu dulu. Kalau misalnya wishnya cemong penuh, cemong bakal nyanyi gue yang domang deh. Kalau misalnya ini nggak penuh ya, ciumnya nggak mau saya. Maafin ya Sulia ya. Karena suara cantik saya itu mahal. 50. Maaf ya Sulia ya. Asyik Eca ini loh. Maaf ya Sulia ya. Kalian semangat kali bu. Udah selesai ya? Satu lagi. Udah selesai ternyata. Ih, siapa yang selesaiin? Cemong Swiss-nya 100 ya? Hatiku, kau ragukan.
nasihat. Sari caramu mengkhianati aku, sakitnya hatiku, hancurnya jiwaku. Real, real. Moral boys lah. Di depan mataku kau bersama tante, sakitnya tuh di sini. Sakitnya tuh di sini, kau buatkan aku. Sakitnya tuh di sini, kau menduakan aku. Sakit, sakit, sakitnya tuh di sini. Masih tante. Teganya hatimu permainkan cintaku, sadis caramu mengkhianati aku, sakitnya hatiku, hancurnya jiwaku. Jiwaku maaf. Mataku, kau sedang beri cumbu dengan tante, meledak dulu 5 kunci. Suara asli, suara asli aja, kalian gak mau nanti direkam, saya gak mau. Nanti direkam, saya tidak suka suara asli saya direkam. Thank you Mania. Channel setengah jam lagi turun ya. Kalian cepat mau tanya apapun nanti saya bakalan jawab. Saya mau pulang kapan? 2 minggu lagi. Saya pulang 2 minggu lagi doanya. Kalau kalian pengen ngantar Cemong di bandara boleh. Asalkan kalian jangan bawa oleh-oleh ya. Soalnya saya 2 minggu lagi ke Indonesia. Iya, 2 minggu lagi pulang ke Indonesia. Kalian boleh ya, asalkan jangan bawa barang, jangan bawa oleh-oleh, jangan bawa apapun ya. Tapi harus ngasih uang. Bercanda. Yes, I'm is matre ya. Woi semua. I'm is matre lah. Matre saya. Yes, I'm is matre. Kalian boleh ya. Nanti Cemong bakalan upload story di TikTok sama di IG kalau Cemong udah di bandara ya. Soalnya nanti kayaknya itu Cemong di bandara itu 5 jam atau 6 jam sebelum terbang. Jadi kalian nanti tuh bisa ngobrol-ngobrol sama Cemong. Ingat ya, jangan bawa apapun. Cemong udah bawa. Bawa udah kan tata tunggu di Indonesia. Ya, kalian jangan bawa apa ya? Cemong stay di mana Indonesia? Cemong di Indramayu. Kalian jangan bawa apapun ya. Boleh misalnya kalau kalian mau nganter Cemong ke bandara boleh. Yang penting jangan bawa apapun ya. Made and great dengan face. Iya, di rumahnya Cemong. Yang pokoknya yang itu ya, yang deket Indramayu. Kalian wajib ke rumahnya Cemong makan gratis. Kalian kan bilangnya made and great, tapi itu Cemong bilangnya itu reunion. Reunion. Nanti reunionnya itu di rumahnya Cemong, kalian makan gratis ya. Cemong nggak tahu ya kalau si partnernya Cemong pada
pada pengen mau ke rumahnya Cemong, Ayunya mau reunian, iya. Mau ke rumah Cemong, ya udah gitu Cemong sediain gitu hotel sama segala macam. Tapi lihat dulu ya siapa yang datang ya. Cemong nggak bisa bilang ya, soalnya mereka masih apa ya? Mereka itu masih soalnya itu mereka itu masih agak-agak ragu gitu mau ikut apa enggak gitu. Enggak, Mei sayang. Oke, siapapun boleh, siapapun boleh. Tapi kalian tuh harus masuk family boya dulu ya, supaya itu nanti kalian tuh anaknya bapak. Siap, dapat bantuan. Hai, Cemong. Halo. Apa kabar kamu? Masih ingat aku enggak? Lupa kan? Ayo Cemong coba. Kau umurnya berapa? Kita yang dulu pernah PKPKan, tapi kau lupa ya. Guys, ayo guys, baik. Kau umurnya berapa emang? Kau umurnya berapa emang? Kenapa? Umurnya berapa? Gak kedengeran berapa ya? Bentar. Umur kamu. Kenapa Cemong? Umur. Oh, aku 21. Ah, berondong udah. Kan? Guys, aduh, nyaku mana ini ya nontonnya. Guys, tetap guys. Cemong tahu. Tahu dia. Udah. Kamu tahu umur saya 27. Enggak bohong, guys. Bohong. Umur kamu tuh. Kau tuh berondong. Kau berondong saya. Di malam pun gila, iyo. Tahu orang Indramayu kan, aku masih ingat tahu. Iya, saya orang Indramayu berondong. Terus berondong, kau berondong ya? godain tante dong, godain tante dong. Untuk godain apa? Gimana? Nah, kamu masih di luar negeri. Ketiga nama asli Ayumi balik pergi. Pantun. Hah? Itu siapa yang typing besar? Pantun. Aku enggak pintar pantun. Ini seberontong kan dia. Enggak bisa pantun. Tantenya ganteng. Kamu masih di luar negeri. Kapan balik? 2 minggu lagi. Ah serius, main di Jakarta ya? Iya nanti kamu main bersama tante ya. Oh sekarang jadinya